Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting, sangat menarik untuk kamu ketahui. Dan saya percaya ini akan menjadikanmu pribadi yang luar biasa, pribadi yang diidamkan, bahkan pribadi yang sangat diimpikan banyak orang. Berbicara tentang kualitas wanita. Kualitas wanita yang bikin pria manapun itu jatuh cinta. Dan saya berharap beberapa kualitas ini betul-betul ada di dalammu. Dan kalaupun misalnya tidak ada, ini menjadi sebuah pembelajaran sehingga engkau tahu harus melakukan apa supaya engkau muncul menjadi wanita yang berkualitas. Ya, jadi ada 7 kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Jadi kualitas yang pertama adalah pinter dalam berpakaian yang menarik, anggun, sopan, pinter. Ya, jadi orang berkualitas itu tidak sembarangan dalam berpakaian. Tidak sembarangan mempertontonkan hal-hal yang vital di dalam dirinya. Sebab dia tahu mana yang harus ditutupin, mana yang harus dibuka. Jadi berpakaian menarik, elegan, anggun, serta berpakaian yang sederhana akan menggambarkan dan orang melihat kamu dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang benar. Dan ini yang membuat pria manapun itu menjadi tertarik, jatuh hati. Karena melihat pintarnya kamu dalam berpenampilan. Untuk itu teman-teman cewek, jangan cuek dengan penampilanmu. Ingat, memang betul harus melihat hati baru kita tahu seseorang. Tapi kesan pertama itu penting. Bagaimana dia mau lihat hatimu kalau kesan pertamanya dia udah enggak lagi tertarik. Jadi please, berpenampilanlah menarik, yang anggun, dan dibungkus dalam kesederhanaan. Itu keren banget ya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang kedua adalah ramah atau keramahanmu. Jadi teman-teman wanita, jangan anggap biasa, jangan remehkan ketika engkau bisa ramah. Ramah itu kan mencakup mudah senyum, senang menyapa orang lain, senang memberikan kekuatan kepada orang lain, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa. Kamu pribadi yang ramah, yang menyenangkan. Nah, semua orang kepengen berteman dengan orang yang ramah. Semua orang kepengen berteman atau memiliki pasangan atau berpacaran dengan seorang yang ramah. Mana ada orang kepengen berpacaran dengan orang yang galak, yang suka memaki, yang gak sabar. Gak ada. Nah, untuk kamu menjadi idaman, impian banyak pria manapun, maka jadi pribadi yang ramah. Waktu kamu ramah, dalam berteman kamu bagus, dalam keluarga juga kamu bagus, bahkan dalam dunia asmara pun itu akan sangat membantu kamu untuk bertemu dengan orang yang tepat. So, itu yang pertama. Yang kedua, ramah. Yang pertama, berpakaian menarik. Yang kedua, ramah. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang ketiga adalah pendengar yang baik. Jadi kalau ada pria ingin berbicara ke kamu, bercerita mungkin panjang lebar, maka dengerin dia. Waktu kamu dengerin dia, itu sama saja kamu respect.
Dan percayalah, semua pria dimanapun di belahan bumi ini, semua pria senang, bahagia waktu didengarkan. Bahkan mereka menginginkan punya pasangan yang bisa dengerin dia. Nah, pertanyaan saya, teman-teman wanita, sudahkah kamu menjadi wanita yang mau mendengarkan orang lain? Nah, ini salah satu kualitas. Dan ini yang membuat engkau itu betapa diidamkan, betapa dicintai, disayang, dirindu. Karena apa? Kamu pendengar yang baik. Kamu tidak memotong pembicaraan. Kamu tidak buru-buru menghakimi. Tidak buru-buru memberi nasihat. Kamu cuma listening, mendengarkan. Dan itu yang membuat kamu menjadi wanita idaman, wanita impian bagi banyak orang. So, itu yang ketiga, pendengar yang baik. Nah, kemudian yang keempat, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang keempat adalah, kamu adalah perempuan yang penuh dengan pengertian. Dalam berteman kamu penuh pengertian. Di dalam kuliah kamu penuh pengertian. Di dalam usaha, di dalam bisnis penuh dengan pengertian. Nah, wanita yang penuh pengertian, pria manapun akan tertarik, akan naksir melihat betapa luar biasanya pengertianmu. Namun sebaliknya, mau secantik apapun engkau, mau sehebat apapun engkau, kalau engkau tidak punya pengertian, itu akan menjadi masalah tersendiri. So, jadilah wanita yang penuh pengertian. Dan itu akan sangat membantumu, itu akan sangat menolongmu, itu akan sangat memberkatimu. Pengertian. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang kelima adalah penyabar. Jadi wanita yang penuh dengan kesabaran, tantangan apapun sabar, tekanan apapun, masalah apapun sabar. Nah, wanita yang penyabar bisa dipastikan adalah wanita yang rendah hati. Mana mungkin orang sombong bisa sabar? Orang namanya juga sombong. Nah, untuk itu, teman-teman wanita yang mendengarkan ini, jadilah penyabar. Maka engkau akan menjadi wanita yang diimpikan, disenangin. Bahkan banyak orang kepengen berteman dengan kamu. Karena apa? Kamu baik orangnya. Ya, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang keenam adalah penuh dengan rasa syukur. Jadi kamu tipe wanita yang gampang untuk bersyukur. Masih dapat sedikit dari usaha, bersyukur. Usaha masih kecil, bersyukur. Ada omongan negatif orang, ada tekanan segala macam, ada fitnah segala macam, kamu tetap bersyukur. Itu menggambarkan betapa bijaknya kamu, betapa bagusnya mengontrol emosionalmu, dan betapa dewasanya kamu. Jadi penuh dengan syukur itu penting banget dimiliki seorang wanita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kualitas wanita yang bikin pria manapun jatuh cinta. Maka yang terakhir, yang ketujuh, adalah wanita yang beriman. Jadi wanita yang beriman gak main-main. Wanita yang beriman melakukan sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan. Dan orang yang beriman, orang itu menjadi pribadi yang luar biasa. Dan percayalah, pria manapun memikirkan, mendoakan, memimpikan punya pasangan yang beriman. Karena kalau dia beriman, itu akan mendatangkan keuntungan. Bahkan orang yang beriman, orang itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa.
So, teman-teman wanita yang mendengarkan ini, please, ya, perhatikanlah ketujuh hal ini. Dan saya percaya engkau menjadi wanita impian dan idaman. Tetap semangat, ini yang boleh saya bagikan. Hari ini hari luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.